dah lebih 170 hari sejak 7 Oktober. Hari ini kita nak bincang tentang mental health problem di kalangan Palestinian. Saya ada go through beberapa kajian dan ada yang sebut bahawa ramai di kalangan kanak-kanak di Palestin menghadapi trauma yang membawa kepada PTSD. Dan ada juga kajian lain secara jelas mengatakan bahawa 2 daripada 3 kanak-kanak di Palestin mengalami simptom post-traumatic stress disorder. Apakah PTSD? PTSD merujuk kepada gangguan stres yang muncul pasca trauma, iaitu apabila seseorang itu mengalami ataupun menyaksikan tragedi yang traumatik, dia akan mempunyai beberapa simptom. Di antaranya ada flashback yang sentiasa berulang tentang that tragedy, susah untuk tidur dan mempunyai gangguan emosi, rasa resah, gelisah, marah, sedih dan sebagainya. Adakah kajian ini kontradik dengan keadaan sebenar rakyat Palestin yang kalau kita tengok, mereka seolah-olah kelihatan kuat? Atau kita tengok budak-budak berlari-lari ataupun bermain di Rafah, walaupun mereka ni duduk dalam suasana yang sangat derita, sangat terhad, terbatas dalam banyak keadaan, tapi mereka nampak macam okey je. Apa sebenarnya yang membuatkan tahap daya tahan ataupun resilience mereka ni tinggi? Sebenarnya kajian-kajian ni tak kontra langsung dengan keadaan mereka yang sebenar. Semua perasaan yang mereka hadapi adalah lebih teruk daripada apa yang kita rasa. Kalau kita rasa sedih, kalau kita rasa nak marah, kalau kita rasa anxious tengok all the videos on the internet, mereka sebenarnya rasa benda yang sama dan bahkan lebih lagi. Tapi kenapa resilience mereka ni tinggi? Saya boleh kata mungkin disebabkan mereka ni rasa bertanggungjawab terhadap pemilikan Al-Aqsa. Dan boleh jadi juga disebabkan support, rasa kekitaan yang ditunjukkan oleh umat Islam satu dunia yang akhirnya membentuk yang disebut sebagai post-traumatic growth, iaitu perkembangan pasca trauma. Post-traumatic growth, walaupun pengalaman traumatik yang sering kali berulang kali, penderitaan yang mereka hadapi itu adalah bersifat harian dan mendatangkan kesukaran secara psikologi, tapi ada beberapa keadaan pengalaman-pengalaman ini memicu kepada perubahan positif, macam mematangkan, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan spiritual diri dan sebagainya. Dan keadaan inilah yang kita lihat pada orang-orang Palestin. Ada beberapa faktor yang melatari terbentuknya post-traumatic growth. Di antaranya adalah social support, sokongan secara sosial daripada orang sekeliling yang akhirnya membantu mereka. Dan di antara yang lain adalah kemampuan mereka mencari makna di sebalik setiap ujian dan mencari hikmah daripada apa yang berlaku. Dan seterusnya, keberanian mereka untuk memperjuangkan tanah suci Al-Aqsa itu. Jadi, kita hari ini tak mampu nak bersama-sama dengan mereka jarak dekat, tak mampu nak merasai pun apa yang mereka sedang rasai. Tapi, kita kena tahu bahawa kebersamaan kita dengan mereka dengan cara don't stop talking about them dan teruskan usaha boycott ni sebenarnya membantu membentuk growth mereka. Kita ni sebenarnya terhutang darah dengan mereka sebab diorang tengah lindung Al-Aqsa. Kalau kita rasa everything yang sedang berlaku ni terlalu panjang dan sensitivity kita mula menipis, kita kena jentik kembali dan jangan jadikan ini satu norma. Sebab pembunuhan dan darah bukan norma. We have to keep talking about them. Kita kena teruskan share dan teruskan boycott. Semoga usaha kita ni dinilai di sisi Allah.